Nina, turang senina ijabal baby barengan. Ibas bahan PJ Jenta tanggal 23 setanggal 20 siwa. Banci sinen pustakanta ibuat ibas Heber bindu 13 ayat 5 se ayat 6. Heber 13 ayat 5 se ayat 6. Ku oge kan bagian da katana. Ibas geluhndu olah kamerangap nandangi duit. Remengkahlah atendu asa silid ibas kam. Sebab nina dibata asandigan pelakam ku tadingken, asandigan pelakam ku pulahi. Ema kamelciklah ukur tanga ta kenca. Tuhan kap sinampati aku. Ema kalabo aku biar. Kaikin banci ibahan kalak man bangku. Rejenjenda. Kekelengan Tuhan si jadi tema ibas PJ Jentenda emeka. Remengkahlah atendu asa sidi ibas kam. Remengkahlah atendu asa sidi ibas kam. Enda ihibungkan ras entrepreneurship. Karena ngaturkan waktu ras perbeliten. Adisi perdiate ken tema tenda. Remengkahlah atendu asa sidi ibas kam. Enda erat kaitan naras judul perikop Hebrenandai. Adi seperti kan judul perikopna. Enda ay mekap ikata kena cara dalan kensingena ate dibata. Cara dalan kensingena ate dibata berarti salah sada cara dalan kensingena ate dibata ay mekap remengkah ate asa silih dibas kita. Adi bahasa Indonesianya bersyukur atas apa yang ada. Itulah cara kita dalam kencingan nate di bata. Kekelengan Tuhan adi si pegedang teman tenda. Ibas bahasa Indonesiana cara kita remengkah ate yei elit itu rikena jena. Carana kita remengkah ate ngasa silih bas kita ei emekap alula merangap nandangi duit. Atau adi bahasa Indonesia tidak memberi diri menjadi hamba uang. Em carana kita bersyukur atas apa yang ada. Sebab adi merangap kita nandangi sen. Adi merangap ia biasana labo pernah igejap kena bias ibas geluh. Adi rangap la pernah bias. Adi kuan-kuan karunina biasana bagi nirai lau-lawit. Labo pernah bias ia. Maka katakena belajarlah hidup sesuai dengan berkat Tuhan. Kugakin kita litna belajarlah hidup untuk itu. Sope si kait keras entrepreneurship. Khusus karena bahanenda kita isuruh belajar nandangi berkat-berkat silih ibas kita. Engkai makanalah kita iberena menjadi hamba uang. Kerana kita metuh sama ke adi hamba ibas paksa si zaman perhambaan. Sitah maka hamba itu tidak ada hak atas dirinya. Hamba itu adalah milik sang tuannya. Hamba itu dikendalikan oleh sang tuannya. Jadi kalau kita menghambakan diri kepada uang, berarti uang menjadi kendali atas hidup kita. Kita melakukan hidup kita atas dasar perintah uang. Kerina geluh tak iatur oleh uang. Seperti bagian kira-kira adina kita, hamba uang. Maka dinggo kita hamba uang, mungkin posisi Allah pun diganti oleh uang dalam hati kita. Karena tidak ada yang bisa menghambakan kedua kubah sedua tuan. Kita pasti menghambakan diri kepada satu tuan. Maka adik kita hamba uang, kita pasti menggeser kedudukan Allah dalam hidup kita. James itu huna perbahanca manusia adik enggo ia hamba uang rah dauh nanaring rasa dibata. Enggo pastilah pada rasa dibata.
raskala si idah napei pasti digantikan posisinya, termasuk seninana, termasuk turangna, termasuk rekan kerjana, semua akan diganti posisinya dengan uang. Ai adinggo hamba uang gelar. Nah, bancikan sinan karisi pelajari, kira-kira kai kinder bangsa sekala jelma jadi hamba uang. Adi terbagesan kita rukur, si sungkuni ukur ta, kira-kira kai kinder bangsa jelma banci, ia jadi hamba uang. Rangap, kair bangsa manusia rangap. Adi mungkin banci kita radu-radu erlajar, si pemenadat kami erbahansa manusia banci rangap, eme adalah ketika ia erbahan uang itu menjadi kepuasan dalam diri. Dat nasen puas ia. Itu artinya bahwa uang itu em tujuan nanggeluk. Melala dat na rebuena dat na, rebuena me kepuasan na, rah semakin maksimal kepuasan hidup. Dat na akap na tempa klimaks bas geluk na, em adi nanggau sen ban na kepuasan na, nilai na, nilai hidup na. Inti dari hidupnya adalah uang. Maka asal engkau bagai nina ibas kitab sada Timotius 6 ayat 10, kalak si merangap nadani duit em benar-benana kejahatan turah basukurna. Ketika ada benih itu, kepuasan itu dalam dirinya adalah uang, maka dia akan bertumbuh mekar, akan ada kejahatan lain di samping dari itu. Maka lid nge singata kenca kalak si bijak nina, ingat senela bolit jiwana, tapi manci ia mengubah jiwan tani. Sen labolit jiwana, tapi labolit nafasna, labolit kekuatanna, tapi dia bisa menggetarkan kita sehingga berpengaruh besar dalam hidup kita. Uang juga tidak punya keinginan sama sekali. Dia hanya sebatas kertas, tapi dia bisa menumbuhkan keinginan dalam dirinya. Bagai artinya banci iar banca keinginan ta tumbuh. Maka sen banci ngesidak, banci bagus. Labo berarti kita alergi dengan uang. Malah uang sangat dibutuhkan, termasuk di gereja pe dibutuhkan. Tapi jangan sekali-sekali cinta terhadap uang. Asal ngena teta sen, siaya ayak iya kujapa pai. Em benar-benana jelmenda rangap nandangi duit. Adi nanggo ngena teta senai, nggo puas siakap adi sidat iya, kita akan terus mencari dan mencari teman seninga. Maka katakena sekali nda, ulakal kita rangap nandangi sen. Engen sadalan na kita banci bersyukur atas apa yang ada. Ula kita ramah. Maka si pedua kan cara kita memandang sen. Epi perlu siakap mungkin sen adalah benda yang mampu menjawab segala kekhawatiran kita. Siakap. Jadi siakap asal ngulit sen, lana si lid si perlu ikhawatirkan. Malahan piga-piga ya. Orang-orang ternama lid mengatakan sama, maka kalau Anda punya uang, Anda memiliki dunia ini nih. Anda yang memiliki dunia ini. Ya dalam tatanan duniawi mungkin lid dengar ngepengaruh sen. Tapi selaku kalak Kristen, warga GBKP, arah bahan pejejenta, coba akan dagai pebagesi pengertinta, betulkah uang menjawab kekhawatiran Anda di hari depan? Apakah semua orang yang memiliki uang banyak tidak memiliki kekhawatiran? Bagai kuakap si perlu irefleksikan, gelahna panci kita sadar bahwa kita butuh uang. Sama seperti kapal butuh air untuk berjalan. Kita sangat butuh, malah kapal sangat butuh. Tapi kalau kapal
sudah masuk air ke dalam kapal, maka kapal itu pasti tenggelam. Bagaipe kita ngelupas kegeluhan, kita harus berjalan, bisa berjalan secara organisasi, baik secara pribadi, karena ada uang. Tapi adinggo sendai bengket kubas pusuh pratenta simbagesna, kita pasti tenggelam. Bagian kira-kira. Jadi kekelemen Tuhan, mungkin si duain dar banca manusia ngayak-ngayak sen. Sada puas kapna, sada gelahulan elik sinanggel kuatain. Padahal dengan banyak uang pun banyak sekali sinanggel si turah arah melala sen. Melala sinanggel si deban, si turah arah litna sen. Maka mungkin caranta memandang uang, penilaian tanandangi uang, sikap tanandangi uang, kuah kak penting si koreksi arah bahan pejajenta. Sebab armengkah ate nine bas pusuh praten simbagesna. Pusuh simbagesna. Pusuh hendam adinggulit jesen, susah ia armengkah adilalit sen. Makana adi armengkah ate ta ia, terpaksa si lawan, si cabut, lah merangap nandangi duit ndai. Maka si teruskan. Kaida ge si bancaranan dia, maka banci lanai kita merangap nandangi duit. Labo kita lah perlu beli, perlu si tekankan. Kaida ge si bancarana, maka ulanai min kita merangap nandangi duit. Kekelengan Tuhan, adi sinan bas tekstain nandai, asan digam, digan pelangkang tukulaku. Berarti, kita harus ingat ras percaya janji Tuhan. Janji ke nainari mulai kitab Ulangan 31 ayat 6, Joshua 1 ayat 5, janah melala dengan ayat sideban, dibatalah sekali-sekali, tapi ernolih-nolih ia ngerana, maka lakamku tadingken, lakamku tundalken. Enggo berkali-kali dibatang ngerana man bangsang Joshua daiman kitab Joshua. Adi inget padan dibata pasti mereken keyakinan teguh man banta teman senina. Maka ingetlah kaisi katakan di bata melana dengan pengajaran karena kekhawatiran. Termasuk Matius 6 pe. Karena peri-peri i awang-awang, karena bunga bakung, melala pengajaran Yesus karena hal kekhawatiran. Maka katakanlah, sampaikan kerana kekhawatiran, ingat min padan dibate, jangan yakin dengan apa yang dibilang Tuhan. Si pemena, maka si peduakan, kenca si ingat padan dibate, adalah lagi perjuangan kita. Kin ayat 6 dadaku, melciklah ukur tangata kenca. Melcik ukur tangata kenca. Artinya, semakin yakinlah kita, teman senina, adinggo singet pada dibate, yakin kita bahwa Allah pasti menolong. Tuhan kap sinampati aku, maka labo aku biar. Kaikin panci bahan kalak man baku, engkak ngu melcik ukurna, ngu melcik nini, ngu bulat, ngu tetap, ngu pasti, ngu yakin. Adi bahasa Indonesia, yakin teguh bahwa Allah pasti menolong. Jadi adi nanggu yakin, kekhawatiran ngu terjawab. Ngu terjawab kekhawatiran. Adilangai kita khawatir, berarti sudah bebas kita dengan perhambaan. Cukup terjengjai kira-kira adi bagai. Apakah kita hanya supaya mengerti sebatas ya adi bagai meriah saja teta sasilit bagai mendia ya em ya kap kami tugasna kaisi katakan entrepreneur rendai. Lakabo kita ngabi terjeng bersyukur atas apa yang ada. La terjengjai ngenca. Tapi bagaimana kita memberi solusi terhadap hidup dengan manajemen.
lead management waktu, katakan agenda, lead management perbelitan, artinya manajemen kai silik bas kita, sen entah kai segala macam bagaimana. Jadi tidak hanya bersyukur, tapi harus juga ada manajemen. Lakabo karibias adalah majilai kita ngaturkan kerina silik bas kita. Waktu entah misalnya, peluang, bagaimana maksudnya? Bagaimana kita melihat peluang? Labo berarti kita ngayaki sen, tapi kita memakai waktu itu supaya yang ada pada kita enda. Labo kan terjeng, ya bagi si gundari saja bagai labo terjeng bagai ngenja. Manbanta manbandu krina si teman-teman si berjiwa entrepreneur, mungkin labo ateta gelah ndarami sen lang, tapi gelah maksimal apa yang diberikan Tuhan sama kita, dan melalui yang diberikan Tuhan itu bisa lagi kita melayani, kita bisa mengekspresikan talentanta, mungkin tidak sebatas mengucap syukur saja, tapi melihat peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan yang ada, melihat potensi-potensi diri kita. Ngokadat kita potensi inta, maka silik kafe baskite tertata kelola rapi, bagus. Alu bagai labo terjang cukup ngeja. Kita pasti bisa memberi dari apa yang ada pada kita. Lanai terjang armengkah ngeja, tapi silik baskite yang jadi alat tangelai Tuhan. Karena sumber dari yang ada pada kita pun sudah jelas. Ngokadat termanage kita, ngokadat kita peluang, dan kita akan melala, si salurkan kau melala, terpuji gelar di bata basien teman seni. Bagai mungkin ate di bata arah kata naman bata krina, arah bahan-bahan pejejenta minggu tanggal 23 sampai 20 siwa Juni dan lain. Gelah lu bagai kalak GBKP entah krina si ngorati kata di batenda, ngau banci memaknai berkat yang ada padanya, ngau banci memanajemen, ngau banci mengembangkan, ngau banci menyalurkan. Bagaimana kap kami kira-kira si banci nampati kita guna memahami karena kata dibatain dan lain. Terjeng-jenda. Maka si teruskan ku bahas bahan diskusi. Adi sinan bahan diskusina. Si pemenang Nina bagenda. Saksikanlah rikutkan tema renungan pejejenta sekalinda. Ibas kai-kai saja engko gejap ndu. Armengkahlah atenu asa silit baskau. Ibas kai-kai saja engko igejap ndu armengkah enda Nina. Enda mungkin kesaksian ibas krina ngawan perpulungan nari. Mungkin beda-beda kita krina. Karena beda-beda si lid ibas kita. Lid deba bersyukur karena anak na. Lid deba bersyukur karena pendahin na. Lid deba bersyukur karena talenta na. Lid deba bersyukur karena kelebihan-kelebihan si berikan di bata man bana. Man pasangan na. Dehara rasi perbulangan na. Melalakal caranta. Soalnya kai si lid ibas kita berbeda-beda kerina teman sinina. Berbeda-beda kerina, maka surah-surahna asa silit bas kita jadi wadah ta berucap syukur mandi bata. Bagiku atena, maka bas kai-kai saja singgo gejapkan dunina kerina kita mereken jawab benta. Jana banci kari isimpulukan berkepeken kesimpulan na maka ibas kerina silit bas kita banci dalanta armengkahate ibas kegeluhunina. Jadi lanai lid dalam talar mengkahate bagelah perban asa silik bas kita kai pegelarna erah nai bas di batanari. Maka si peduakan perubahan kai tole banci ibah di bas geluhta jabunta ngelitken kini liten ras makeken ca alupayo. Aku penungkunan nenda kumaknai bagenda. Perubahan kai banci siban ibah jabunta arah kita ngelitken artinya baca peluang artinya meningkatkan ekonomi keluarga atau ekonomi sektor rumah tangga dan sebagainya
Si peduakan rasa make kenca, ai memanajemen sa. Berarti perubahan kai si banci si idah arah kita ngidah peluang, peluang kerja, entah peluang sekolah, peluang apapun. Maka si peduakan make kenca atau memanajemen sa, gua kat sistem sa memanajemen sa. Pe gua kat rikutkan pengalaman ta masing-masing. Likanga kita enda mungkin teman-teman kami ibas kerina ingan bas GBKP ada peluang yang berbeda sesuai talenta masing-masing. Lika sedekah enda mungkin peluang yang go idah. Kai gelana semangat ta motivasi bas dirinta ka kurang biar kita bagai mungkin ai perlu diskusi teman-teman buka-buka pikiran itu penting. Gelalit perubahanna secara ekonomi pemin lit perubahanna adi entrepreneurship gelarna sidah min krina radungida mungkin mungkin lik kangkar idah kalak peluang bas kita, kita tidak melihat tapi orang melihat bagai banci jadi. Maka perlu kita diskusi uga carana banci meningkatkan atau ngelitkan kesempatan atau melihat kesempatan peluang-peluang bisnis banci dari online, banci dari talenta. Dari mana saja melalakal peluang bagi orang yang bisa melihat. Maka perlu kok kita berdiskusi karena senda kai si banci si bandina pas PJJ tenda mau kita berdiskusi guna nampak di teman-teman tayang ingin melihat peluang-peluang dalam dirinya. Maka iba semakin kencang memanajemen. Epe perlu kah kita berdiskusi bagaimana pula kita memanajemen si dibas kita. Epe perlu kita berdiskusi si penting manajemennya teratur. Siar guna, ula konsumerisme, bagai-bagai mekuakap caranta memanage silit bas kita. Ulaka si buang-buang bagai saja, tapi ulaka kita pelit, kerina nasi keluarkan ibas kenili tentar si pakekan, siar guna kerina. Bagai mekuakap si banci kubrei teman banta kerina teman senina, guna nampati kita ibas mempersiapkan bahan PJJ minggu siar guna. Bujur!